Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah, jumpa lagi dengan saya Mas Rizal pada channel Rumah Bahagia Sahabat Sakinah. Pada kesempatan hari ini, materi kita masih sama yaitu masalah SKP tahun 2022 dan PPK 2021 yang dua semester. Kenapa masih masalah ini kita bahas? Karena ternyata masih banyak rekan-rekan kita para penyuluh agama yang kesulitan dalam mengisi SKP-nya. Nah, untuk itu, saya pada kesempatan hari ini mencoba untuk menyederhanakan kembali rumusan-rumusan SKP yang ada pada aplikasi, sehingga akan lebih memudahkan para sahabat dalam mengerjakan SKP. Pada aplikasi yang terbaru ini, para sahabat cukup hanya memilih uraian tugas dan memasukkan nomor urut uraian tugas tersebut. Bagaimana cara kerjanya? Mari kita buka. Lalu Excel, SKP Januari, Desember, dan ini ada SKP 2 semester. Kita buka SKP 2 semester dahulu. Kita klik continue. Pada aplikasi kali ini, makin disederhanakan, pada sahabat hanya cukup mengisi data diri, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai, dan data tim penilai. Nah, setelah itu, kata otomatis masuk ke kop surat atau halaman sampul. Data dirinya sudah otomatis nanti berubah di sini. Kemudian tanggalnya nanti disesuaikan saja, jangan sampai ada tanggal merah. Sesuaikan. Ini adalah Perkin Kemenak Perjanjian Kerja tahun 2021. Nah, ini adalah uraian tugas kita. Soal uraian tugas sudah ada di sini. Dan tugas penyuluh. Tinggal pilih saja. Nanti melihat nomor urutnya ya. Tinggal pilih saja. Misalnya kita memilih cuma media. Kita klik di sini. Semua jenjang, maka akan tampil adalah madya. Ya. Kalau kita memilih madya dan muda, karena madya itu bisa ngambil ke atas dan ke bawah, maka kita pilih begini. Ya. Nah, ini adalah nomor urut. Ini nomor urutnya. Nomor urut. Nah, pada pengisian SKP Januari-Juni, kita cukup mengisi nomor urut ini saja. Ya, mengisi nomor urut ini saja. Ini SKP Januari Juni. Kita contohkan ya. Contohkan. Kita nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Kalau ini kita buang, maka dia akan kosong. Satunya. Dan ini tidak perlu diganggu juga. Tidak perlu dikotak-katik. Cukup ini saja nomor 1. Misalnya kita memilih nomor 1 ya. Kita lihat di sini. Kita memilih nomor 1. Kita tinggal ketik 1. Muncul, misalnya nomor 4, kita ketik 4, akan muncul, maka nomor 5, 10, nah silakan nanti sampai ke bawah, ya, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, misalnya ya, 24, 6, 8, ya. Kemudian 30. Ya, kalau sudah dianggap selesai, sudah merasa cukup dengan pilihan kinerjanya, maka tinggal yang lainnya dihapus saja. Jadi dihapus sampai ke sini. Ya. Dihapus. Kemudian tinggal ngisi kuantitas. Kuantitas ini jumlah uraian tugas yang akan kita kerjakan untuk semester ini. Ya. Pembahasan 6, 3, 4, 5, 7, 20 misalnya. Nanti akan terkoneksi langsung ke sini. Terkoneksi langsung ke sini. Nah, ini yang dibuang juga. Ini tinggal hapus. Ya, tinggal dihapus. Kali hapus,
tinggal dihapus. Nah, tinggal kita mengisi kuantitasnya berapa ya. Berapa. Jadi tinggal kita isi ini saja. Ini. Saya tandai saja ya. Sama ini. Sama penilaian ini. Ya. Realisasinya tinggal ini yang kita manualkan. Kuantitas dan kualitas mutu. Nah, otomatis dia masuk ke sini. Kali ini seperti biasa ya, ini manual. Ini manual. Ini manual. Kemudian di sini ada hasilnya. Langsung dapat hasilnya. Tinggal print. Nah, maka selesai yang Januari-Juni. Nah, bagaimana dengan SKP untuk tahun 2022? Kontrak tahun 2022. Kita langsung saja untuk SKP 2022. Polanya sama. Ini sudah kita isi pertama terlebih dahulu dari data nama. Data diri, data pejabat penilai, data atasan pejabat, data tim penilai. Kemudian ini sampul depan akan otomatis berubah. Ini juga terotomatis berubah. Ini Perkin Kemenak 2022 di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Nanti Bapak dan Ibu bisa rubah saja sesuai dengan Perkin Kemenak yang ada di kabupaten masing-masing. Urian tugas sudah ada di nomor urutnya. Nah, caranya adalah nanti pada rencana itu tinggal masukkan saja nomor urut urian tugas. Otomatis dia akan berubah. Satu, ini, dua, dua, tiga, empat, lima, ya. Otomatisnya sudah berubah. Kemudian diisi target kita berapa kali pelaksanaan untuk satu tahun 2022. Nah, nanti otomatis akan terisi pada sampai keterkaitan. Otomatis saja. Terkaitan. Oke, terkaitan. Nomor urutnya. Tinggal pilih dari urutan tugas Juli Desember. Review juga seperti itu, sesuaikan saja urutannya. Kalau di review ini sudah otomatis ya, otomatis dia ikut. Diverifikasi juga sudah otomatis dia ikut. Kemudian penetapan, maka selesai. Nah, yang lebihnya bisa dibuang. Berikut tinggal kita print, yang di print itu adalah sampul depan, rencana, keterkaitan, review, verifikasi, dan penetapan. Yang warna biru, silakan di print. Untuk linknya ada di deskripsi video yang kita share. Nah, untuk sahabat Sakinah semua, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan di like, subscribe, and share. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.